Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kang Mas Bro. Pada kesempatan kali ini, di depan saya ada Honda Supra X125 untuk tahun rakitan 2021, teman-teman. Ya, siapa yang nggak tahu, untuk Honda Supra X itu merupakan Honda yang sudah teruji dari segi irit-nya, bandelnya, mesinnya, kemudian dari servisnya juga gampang ya. Makanya motor ini pernah sangat merajai di Indonesia ya, pernah menjadi rajanya motor bebek di Indonesia, yaitu Honda Supra X125 ini, dimana di sini sudah menggunakan double disc ya teman-teman. Depan belakang sudah menggunakan pengereman cakram. Untuk lampunya ini masih menggunakan lampu bohlam biasa, ada dua, kanan dan kiri. Untuk pilihan warna ini warna hitam kombinasi merah, hitamnya hitam dop, sampai sini hitam dop, ini merah, merahnya merah metalik teman-teman. Ini juga hitam, hitam dop ya. Kalau di sini ini memanjang banget kelihatannya karena rodanya itu besar teman-teman, ukuran ringnya maksudnya ya. Nah, untuk suspensinya sama-sama menggunakan teleskopik sih ini, suspensi depannya. Ini model disc depannya. Kemudian untuk pistonnya ini menggunakan Nissin, warnanya seperti ini. Untuk bannya di sini masih menggunakan ban dalam ya, bukan ban tubeless teman-teman. Mereknya Federal. Kemudian untuk ukurannya 70/90, ring 17 untuk ban depan. Dengan CC 150. Nah, untuk harganya teman-teman, untuk unit 2021 ini dengan kode rangka MK itu harganya 20 juta rupiah ya. Honda Supra X harganya 20 juta rupiah untuk area Jawa Tengah, tepatnya di Ketanggungan Brebes, Jawa Tengah. Jadi yang di Jawa Tengah harganya ya sama seperti itu OTR-nya. Ini untuk stripping-nya teman-teman, ada tulisan Honda, logo Honda, sayap seperti ini, ada 125, ada warna putih. Ini stripping sampai sini. Kalau ini cat yang warna merah ini sampai sini bawah. Kalau ini stripping lagi, ini juga stripping ya. Untuk warnanya warna hitam dop. Ini warna hitam dop, di belakang juga hitam dop teman-teman. Nah, Honda Supra X125 ini juga sudah dilengkapi dengan power charger ya teman-teman. Nih, ada power chargernya juga di sini, tempat untuk ngecas HP-nya. Ini ada helm sama kunci busi tadi ya. Nah, untuk ban belakang ini teman-teman, ukurannya biar teman-teman lihat. Ini ya, belum menggunakan ban tubeless, masih menggunakan apa namanya, ban dalam. Ini mereknya Federal, ukurannya 80/90, ring 17. Oke, ini standar samping. Untuk pos lenengnya atau perpindahan giginya ada 4 ya. Ini footstep bagian belakang. Kemudian tampilan lampu belakangnya seperti ini. Oke, selanjutnya untuk disc. Nah, disc belakangnya seperti ini, sama-sama Nissin ya teman-teman. Ini knalpotnya, cover knalpotnya ini kayak seng kayak gini teman-teman. Ya, ini modelnya kayak gini, pakai kayak seng. Kemudian dengan versi sebelumnya ini memang nggak ada perubahan sih teman-teman, dari segi desain, kemudian variasi warnanya seperti itu. Selanjutnya kita lihat, nah untuk membuka jok juga langsung pakai kontak di sini, nggak perlu buka di bagian belakang, tinggal ditekan teman-teman. Untuk ini ada di sini, ini aja tangki bensin, total kilometer, kemudian ada analog ya kecepatannya, sen, ada 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini engine sama lampu jauh. Tuh yang ada di apa namanya, speedometer, ini warnanya silver ya. Nih untuk rem belakangnya seperti ini. Untuk selahan manual. Nah, jadi untuk 2021 Honda bebek khususnya Supra X125 masih
diproduksi ya teman-teman. Ini merupakan tipe yang bannya sudah racing, yaitu CW. Kalau yang belum racing itu SW, harganya di bawah yang ini. Kalau yang belum racing, bedanya di bagian belakang, rem belakang belum menggunakan cakram, masih menggunakan pengereman tromol untuk Supra X-nya. Oke, itu saja teman-teman. Mudah-mudahan video ini memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semuanya pecinta motor bebek, di mana sudah ada power chargernya, pengeremannya depan belakang sudah menggunakan pengereman cakram ya teman-teman. Makanya harganya sampai 20 juta ya wajar, karena pengeremannya sudah cakram semuanya depan dan bagian belakang. Oh ya, ini untuk lampu sen. Lampu sennya di sini. Ini menurut saya bagian sini ini agak kayak mirip-mirip Vario ya, mirip-mirip tampilan di Vario sih teman-teman. Kalau misalkan ini kepalanya enggak gede kayak gini di sini, ini mirip-mirip kayak Vario model di sini. Cuma ini enggak ke dalam. Cuma ada ya, lakukan di sini mirip lah kayak Vario. Ini lampu sen padahal, tapi kalau Vario kan dia lampu utama di sini. Tuh. Lebih ke kayak Vario 110 ya teman-teman untuk bagian sininya. Ini lampunya masih bohlam biasa. Terus udah sih ya, ini saja lampunya. Oke teman-teman semuanya, itu saja yang dapat Kang Mas Bro sampaikan informasi kali ini mengenai Supra X. Jadi tadi kesimpulannya tidak ada perubahan dan ada kenaikan harga Rp100.000. Yang sebelumnya itu 19.900 ya, sekarang menjadi 20 juta rupiah. Ya, terima kasih sudah nonton sampai selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.